Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Abi dan Mbak Amara akan membacakan buku cerita yang berjudul Bulbul si Burung dari Tanah Palestina. Ini ya. Apa itu bulbul, Abi? Bulbul itu si burung dari Tanah Palestina. Yuk dengerin ceritanya Abi. Hidupku bermula pada zaman Nabi Isa. Saat itu, Nabi Isa berdakwah kepada umatnya. Nabi Isa mengingatkan mereka, hidup ini sementara, jika tiada kita kembali kepadanya. Umat Nabi Isa hanya sedikit yang mendengar, kebanyakan mereka ingkar. Mereka memfitnah dan berkata kasar. Mereka menganggap Nabi Isa pembohong besar. Agar mereka bertobat, Allah menurunkan mukjizat. Nabi Isa mengambil tanah liat, lalu dikepal-kepalnya hingga bulat padat. Tanah liat pun berbentuk burung, mirip sekali, diangkatnya tinggi-tinggi. Lihatlah ini, kata sang Nabi, Allah bisa menghidupkan benda mati. Setelah berdoa kepada Allah, Nabi Isa meniupnya. Lalu tanah liat itu nyata berubah. Tanah liat menjadi burung yang sangat indah. Akulah burung dari tanah liat itu. Aku terbang melesat seperti peluru ke langit luas. Aku menuju. Orang-orang terpukau melihatku. Sambil terus terbang di angkasa, aku perhatikan umat Nabi Isa. Sepertinya mereka mulai percaya akan kehebatan Allah yang Maha Kuasa. Aku bahagia. Mataku berbinar-binar. Kehadiranku yang sebentar memberikan pelajaran agar mereka sadar bahwa Allah Maha Besar. Mbak Mara, ini ada Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 110. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz tahluqu minattini kahayati thoiri biizni fatanfuku fiha fatakunu thoiran biizni. Artinya, dan ingatlah ketika engkau Nabi Isa alaihissalam membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Gimana ceritanya? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Udah senang nih. Ya udah, kalau gitu saatnya kita tidur ya. Oke, terima kasih.